In the year 2019, we have implemented many continuous improvement projects, and due to them, our quality has improved in par or beyond our competitors. And we are staying ahead of our competition by providing products with garment jewelry look, better finishing and polishing in the front as well as on the back of our products. We are planning to diversify our manufacturing primarily from plastic-based production to other fabrication methods such as stamping, color wool products, and CNC-based production in order to give a higher variety in our product range. We will also upgrade our gold plating facility soon in order to give a better product to the customer. Our vision is to be the market leader of Indonesia gold jewelry that serves both local and export market. We also want to grow double every year, at least for the next 5 years. As the only gold jewelry factory in Indonesia, with having National Standard Indonesia certification, or usually called SNI, we are really happy that we have successfully disrupted the market with driving the right gold content. Not only transforming the industry with the right thing to do, we also have successfully launched two champion brands under Hala Gold and Sandra Dewi Gold, which have been accepted very well in the market. In 2020, we believe that the industry will grow at least double digit, driven by higher awareness of Indonesia's gold jewelry consumers and also government support to drive the right gold content. We are also very excited that we will launch the third brand for the next year and also some new technologies. Having said that, I'm very confident that we will grow double again in 2020. As we are growing and scaling very rapidly, next year it will be crucial for us to be faster, more efficient, while becoming more customer and consumer focused. This is a good challenge to have, and as long as we stay hungry and work as a team, I believe we'll be able to achieve great things with the very talented group we have in SKK. Selamat atas pencapaiannya di tahun 2019. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, produk Sandra Dewi Gold sudah sangat dikenal dan mendapatkan respon yang positif dari masyarakat luas. Dalam 1 hari mungkin kita bisa memproduksi ribuan produk, tapi ingatlah bahwa setiap produk yang kita buat mungkin merupakan produk satu-satunya yang konsumen miliki. Ini bisa menjadi sumber motivasi kita untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Teruslah berkarya dan tetap semangat di tahun 2020.
Semoga kita semua bisa terus tumbuh berkembang menjadi brand perhiasan emas terkemuka di Indonesia dengan model dan kualitas unggulan. Sukses selalu, CMK! Selamat siang, saya Retna Widyastuti dari Balai Besar Kerajinan dan Batik, manajer lembaga dari Balai Besar Kerajinan dan Batik, mengucapkan selamat atas tercapainya Halal Growth untuk mendapatkan SPPT SMI sebagai saat ini satu-satunya yang telah mendapatkan SPPT SMI sebagai pelopornya. Mudah-mudahan akan menginspirasi dari produsen lainnya untuk memproduksi produk-produk emas sesuai dengan SMI yang ditetapkan. Dan ini akan menginspirasi dari produsen lainnya untuk menerapkan SPPT SMI sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, masyarakat, dan pengguna. Selamat pada Halal Growth dan selamat tahun baru 2020. Semoga tahun ke depan akan lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Pagi Teknik, selamat pagi semuanya, semangat pagi, kembali lagi di Achieve 2022. Nah, bersama saya Laras, di sini saya akan menjadi pemandu acara pada kegiatan webinar hari ini. Oke, nah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik nih, tak kalah keren juga materi atau tema pada hari ini. Nah, kita kedatangan dari PT Sentral Kreasi Kencana atau SKK Jewels. Nah, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk para fresh graduate maupun para mahasiswa tingkat akhir nih, atau mahasiswa-mahasiswa dari semester 1 gitu ya, sudah harus direncanakan nih kayaknya. Oke, jadi tema pada hari ini yaitu How to Prepare Yourself into a Professional Career World bersama dengan Kak Beni Andreas Pasaribu dari PT SKK. Halo Kak Andreas. Kak Beni Andreas. Halo. Halo. Selamat pagi Teknik UI. Ya, selamat pagi dan semangat pagi ya Teknik. Oke, Kak Beni Andreas Pasaribu ini adalah Asisten Human Resources Manager dari PT SKK Jewels. Nah, hari ini kita akan membahas seputar profesional karir itu seperti apa sih ya bersama Kak Beni. Nah, gimana nih Kak Beni, sehat ya Kak Beni ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sudah siap memberikan materi untuk teman-teman teknik maupun teman-teman kita yang hadir di webinar hari ini, Kak? Wah, sudah. Sudah ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nih ke sesi sharing kita kepada Kak Beni. Untuk waktu dan layar, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Laras. Sudah kelihatan, Kak, screen saya? Sudah, clear, aman. Oke, halo, selamat pagi teman-teman dari Fakultas Teknik UI. Kenalin lagi, saya Beni, Beni Andreas Pasaribu atau biasa dipanggil Beni. Hari ini saya akan presentasikan dari tim SKK How to Prepare Yourself into a Professional Career World. Gitu. Sedikit sebenarnya tentang saya. Sebenarnya saya itu awalnya di SKK, awalnya itu di tahun 2020 begitu lulus, saya langsung jadi HR intern di sini ya, gitu. Habis itu saya begitu setelah 3 bulan intern di sini, di akhir 2020, kemudian saya ditanyain, Beni kamu mau nggak jadi MT di sini gitu. Jadi waktu itu ditanyain langsung sama CEO di sini, waktu itu masih Ibu Jennifer ya gitu. Kemudian ya saya langsung okay, I'm willing for this challenge gitu. Karena menurut saya ada banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajari dan saya lakukan di SKK ini gitu. Jadi I'm up for this challenge dan setelah itu setelah 1 tahun menjadi MT, kemudian saya sekarang sudah menjadi asisten manager gitu. Jadi cukup cepat sebenarnya gitu, tapi challenge-nya juga sangat banyak teman-teman gitu. Tapi that's how we work in SKK gitu ya.
Jadi buat teman-teman yang pengen diberikan banyak challenge dan pengen career growth yang cukup pesat, cukup cepat gitu, mungkin bisa mempertimbangkan SKK nantinya gitu. Sedikit tentang SKK, jadi kita itu sebenarnya asal-muasalnya dari PT Sentral Mega Kencana, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, Frank & Co, The Palace, Mondial, itu merupakan brand-brand dari holding company kita, PT Sentral Mega Kencana gitu. Kalau teman-teman biasanya ngelihat ibu-ibunya, mama-mamanya pasti sering datang ke toko-toko, ke retail-retail di situ ya, di biasanya di mall-mall gitu. Kemudian setelah itu, di tahun 2018, CMK atau Sentral Mega Kencana ya, mereka mulai ekspansi bisnis. Kan kalau kita lihat Frank & Co, The Palace Mondial itu biasanya hanya ada di mall-mall, di retail-retail gitu. Kemudian pasarnya itu yang pasar menengah ke atas. Jadi CMK pengen ekspansi bisnis, pengen menargetkan ke pasar yang menengah ke bawah gitu. Jadi kita jualannya itu ke toko-toko emas yang ada di pinggir jalan atau biasanya kalau di Jakarta itu di Cikini gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita di 2018 ada brand namanya Hala Gold, kemudian di 2019 Sandra Dewi gitu ya. Kemudian melihat dari pertumbuhan bisnis kita selalu double setiap tahunnya. Akhirnya di tahun 2020, 1 Januari 2020, CMK dan SKK kita akhirnya setuju nih, bikin agreement bahwa SKK sudah lebih baik menjadi perusahaan sendiri gitu ya. Kemudian di tahun 2021 kita bikin brand baru lagi namanya Illigold gitu, yang menargetkan ke teman-teman mahasiswa sebenarnya Illigold itu, atau ke teman-teman yang baru mulai bekerja gitu. Nah, kita langsung masuk saja ke untuk ke materi hari ini. Tadi kan kita bagaimana sih kita menyiapkan diri kita untuk dunia profesional gitu ke depannya gitu. Yang pertama, sebelum kita ngobrolin tentang dunia profesional, sebenarnya hal yang paling kita back to basic nih gitu. Hal yang paling dasar sebenarnya let's begin with the end in mind gitu. Yang teman-teman mungkin sudah sering banyak dengar ya, terkait dengan hal-hal yang seperti ini, kita selalu mulai dari akhir gitu. Kita itu tujuannya mau jadi apa ya gitu. Kalau misalnya kita saya mau jadi ini nih gitu. Dari situ kita bisa mulai nge-planning nih. Apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, apa yang harus saya persiapkan? Nah, jadi coba teman-teman lihat kira-kira dalam setidaknya minimal 5 tahun lagi deh. Teman-teman melihat diri teman-teman itu seperti apa ya gitu. Atau misalnya setidaknya habis lulus nanti pengennya jadi apa gitu. Sudah tahu belum gitu? Kalau misalnya belum tahu, ada dua hal yang teman-teman bisa lakukan gitu. Yang pertama terkait dengan self-exploration gitu. Teman-teman bisa melihat dulu dari diri teman-teman, kira-kira saya ini sukanya apa ya gitu. Kira-kira pekerjaan apa yang cocok dilihat dari diri sendiri gitu. Kita pertama bisa melihat dari value. Apa sih nilai yang kita miliki di dalam diri kita gitu. Misalnya, apakah kita menghargai suatu pekerjaan itu dari gajinya gitu. Kalau teman-teman pengen mungkin gaji yang gede di entry level, mungkin teman-teman cocoknya ke startup gitu. Tapi kalau teman-teman pengennya, kita realistis aja deh gitu, yang stabil-stabil aja pekerjaannya gitu. Mungkin teman-teman lebih baik ke korporat gitu, yang udah stable gitu. Kemudian atau misalnya teman-teman lebih value-nya itu lebih ke learning. Learning-nya yang kayak kalau misalnya learning-nya yang dicemplungin, dalam artian seperti saya dulu misalnya di SKK gitu. Jadi begitu saya nggak ada atasan, maksudnya atasan saya langsung ke CEO ya, langsung reportnya gitu. Terus dicemplungin aja, tapi saya juga jadi kayak learning by doing gitu. Itu mungkin teman-teman bisa join ke startup gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar dari orang-orang yang sudah profesional gitu ya, sudah berkarir di industrinya itu sudah cukup lama, mungkin korporat adalah jalan teman-teman gitu. Terus gimana lagi dengan interaksi, kemudian dengan work contribution, atau misalnya work prestige ya gitu. Apakah mungkin lebih baik ke startup aja deh yang masih kecil-kecil tapi learning curve-nya sangat tinggi, atau mungkin ke Tokopedia yang sudah cukup terkenal sekarang gitu, e-commerce yang sudah cukup terkenal, atau mungkin ke perusahaan manufaktur lainnya, misalnya Astra gitu ya, gitu, yang sudah cukup terkenal.
Kemudian kita bisa lihat lagi dengan aspek yang kedua dari interest kita gitu. Kita bisa lihat dari kegiatan-kegiatan kita, mungkin dari organisasi-organisasi selama ini kita ikutnya organisasi di bagian apa sih, di bidang apa gitu. Nah, atau enggak, kita bisa lihat apakah kita lebih interest untuk berinteraksi dengan orang gitu ya. Atau kita bisa interestnya itu berinteraksi sama hal-hal yang benda mati gitu. Kayak misalnya data gitu. Kemudian atau misalnya coding gitu. Dari situ teman-teman bisa melihat, oh ya, kalau misalnya saya suka berinteraksi sama, lebih prefer berinteraksi sama orang lain, pilihannya bisa jadi HR, bisa jadi sales, bisa jadi marketing gitu. Kalau misalnya berinteraksi sama hal-hal benda mati ya, misalnya teman-teman bisa jadi business intelligence, data analis misalnya gitu. Kemudian kalau kita bisa juga lihat dari personality kita, kita itu lebih sukanya apa ya gitu. Kita mungkin bisa coba teman-teman tes pakai alat tesnya MBTI misalnya atau DISC gitu. Mungkin itu bisa sedikit membantu kira-kira pekerjaan apa sih yang cocok buat teman-teman gitu. Kemudian yang terakhir bisa dilihat dari kekuatan dan kemampuan kita sebenarnya apa sih kelebihan dan kemampuan kita gitu. Kita melihat, oh saya ini orangnya yang mudah bosenan, terus cepat belajar gitu. Mungkin bisa ke startup gitu karena selalu lingkungannya itu pasti selalu berubah-ubah gitu. Challenge-nya setiap hari selalu berubah-ubah gitu. Tapi kalau mungkin di perusahaan yang sudah stabil, yang sudah semuanya sudah ada SOP-nya gitu, semuanya sudah yang penting kita cukup kerjain apa yang dikasih tahu aja gitu. Ya mungkin korporat adalah jalan kita kayak gitu. Kemudian hal yang kedua kita bisa lakukan dengan job exploration ya gitu. Job exploration ini contohnya misalnya dengan yang pertama kita bisa lihat dari lowongan-lowongan yang ada gitu. Di Jobstreet, di LinkedIn gitu. Kita bisa lihat atau mungkin di CDC ya, Career Center-nya UI gitu. Kita lihat kira-kira job desk dari setiap pekerjaan itu apa aja sih, terus kira-kira mana yang kita lebih suka gitu. Dari situ kita bisa pelajari gitu. Nanti kita bisa tahu, oh kayaknya dari job desk yang saya baca di CDC ini kayaknya saya lebih cocok menjadi engineer misalnya gitu. Kalau gitu berarti kita coba untuk nge-develop diri kita ke depannya menjadi seorang engineer, kira-kira butuh skill-nya apa gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga dengan tanya-tanya ke profesional, ke kakak tingkat gitu ya, alumni-alumni gitu. Kita bisa tanyain, atau bahkan misalnya kita join ke job fair gitu, kemudian ketemu sama orang-orang HR biasanya ya gitu. Kita bisa tanya-tanyain, ini kerjaannya ngapain ya gitu, ini ngapain gitu. Dari situ kita kayak bisa tahu apa aja sih sebenarnya pekerjaan zaman sekarang gitu. Karena makin lama kan di sini pekerjaan itu semakin variatif ya gitu. Kayak dulu nggak ada social media manager, sekarang sudah ada social media manager gitu. Karena dulu kan nggak ada social media sama sekali gitu. Jadi kita bisa tahu apa aja pekerjaan sekarang, apa yang lagi in, apa yang lagi hot, skill-skillnya gitu. Jadi itu bisa kita bisa cari tahu dari sana gitu. Atau bisa juga kita lihat dari organisasi kita gitu. Kan biasanya di organisasi ada ya sedikit yang sesuai dengan jalur profesional. Misalnya bagian MSDM di organisasi itu. Itu kan biasanya banyak belajar tentang HR gitu ya. Atau biasanya bagian danus, dana usaha gitu. Misalnya jualan-jualan ke teman-teman juga teman-teman mahasiswa gitu. Dari situ kita, oh kayaknya saya lebih suka jualan nih, berarti nanti berkaryanya sebagai sales gitu. Atau mungkin bisa juga join dengan magang, atau mungkin part-time gitu, atau mungkin volunteer ya gitu. Jadi sebenarnya ada banyak hal-hal yang teman-teman bisa lakukan, biar teman-teman bisa tahu kira-kira pekerjaan sekarang itu apa aja, dan teman-teman bisa memutuskan kira-kira nanti ke depannya pengen jadi apa gitu. Setelah kita udah tahu nih mau jadi apa, next-nya adalah kita lanjut dengan melakukan research kira-kira butuh skill apa aja sih yang dibutuhkan agar kita bisa mendapatkan pekerjaan itu gitu. Kayak tadi misalnya, oke, teman-teman sudah memutuskan ingin menjadi sales atau teman-teman sudah memutuskan ingin menjadi HR gitu. Kita bisa lihat dari lowongan-lowongan kerja yang ada gitu. Atau kayak misalnya di sini contohnya dari lowongan kerja di SKK seperti misalnya jadi IT developer ya gitu. Oh, sekarang itu untuk menjadi IT developer butuhnya skill .NET sama SQL Server gitu. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum ya
coding pemrograman dari .NET sama SQL Server ini gitu. Kalau belum tahu, berarti kalau teman-teman masih ada waktu, berarti ini saatnya buat teman-teman untuk mulai belajar nih .NET sama SQL Server gitu. Atau misalnya menjadi talent acquisition officer, butuhnya yang bisa graphic design application, Canva, Photoshop, Illustrator gitu. Teman-teman sudah punya pengalaman belum? Sudah punya portofolio belum tentang dari Photoshop dan Illustrator ini? Gitu. Jadi kita lihat, kalau kita sudah tahu mau jadi apa, next step-nya adalah kita melakukan research. Kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Kemudian kita bisa lihat dari diri kita, okay, saya sudah punya skill ini atau belum gitu. Kalau belum, ini saatnya kita untuk mempersiapkan diri kita untuk belajar pemrograman itu, atau misalnya belajar aplikasi yang kita belum pernah lakukan sama sekali gitu. Nah, step terakhir, kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih skill apa yang pengen dipelajari gitu, saatnya teman-teman untuk nge-develop skill itu gitu. Kalau kita lihat sebenarnya secara umum ya, secara general, mungkin teman-teman udah sering banget melihat foto ini atau gambar ini ya gitu. Jadi kalau dari World Economic Forum ada 10 skill top 10 skill 2025 ini dapat dilihat di ini ya, di screen ini. Misalnya ada analytical thinking, innovation, active learning, learning strategies dan seterusnya gitu ya. Di sini juga ada dibagi lagi type of skill-nya. Jadi yang penting itu ada problem solving gitu. Problem solving bisa dilihat dari analytical thinking, innovation, complex problem solving, critical thinking analysis, creativity, originality, and initiative gitu. Kemudian self-management, gimana kita nge-manage diri kita gitu, dari resilience, stress, tolerance, and flexibility gitu. Kemudian working with people, leadership, and social influence. Kemudian ada technology use, monitoring and control, technology design and programming gitu. Nah, mostly kalau kita lihat, kebanyakan itu adalah soft skill ya gitu. Jadi sekarang ini kita sebenarnya eranya yang booming itu adalah soft skill instead of hard skill gitu. Kenapa? Karena sebenarnya hard skill itu udah gampang dipelajarin gitu. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman dari UI ya gitu, kita udah percaya bahwa kalau ngomongin tentang hard skill, hitung-hitungan misalnya ya gitu, atau tentang teori-teori, pasti teman-teman UI pasti udah bagus banget nih gitu. Tapi next step-nya yang dipertanyakan adalah apakah teman-teman memiliki soft skill yang dibutuhkan sama industri sekarang atau tidak sih gitu. Nah, kalau bisa saya summary ya, sebenarnya apa sih tiga skill yang paling penting di industri sekarang? Yang pertama adalah critical thinking sama creative problem solving gitu. Kita sudah punya hard skill nih gitu. Tapi gimana sih kita bisa memberikan added value ke industri-industri, ke perusahaan-perusahaan gitu. Gimana caranya kita bisa diserap, gimana caranya kita bisa diterima sama perusahaan yang kita inginkan gitu, di jenis pekerjaan yang kita inginkan, yaitu dengan kita menunjukkan bahwa kita itu problem solver gitu. Perusahaan udah punya banyak banget masalah ya, apalagi kita kalau kita ngomongin era puca gitu, semuanya cepat berubah, berganti gitu. Jadi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan banyak dan selalu berganti-ganti gitu. Tapi gimana kita bisa memberikan added value? Added value yaitu menjadi problem solver. Dan apalagi kalau misalnya solution yang kita berikan itu solution yang original, yang sesuatu yang mungkin belum kepikiran sama senior-senior yang ada di perusahaan gitu. Karena kan kita masih baru ya, kita masih fresh. Ilmu-ilmu kita yang kita bawa dari kampus kita juga pasti masih fresh gitu ya. Pasti akan banyak hal-hal teori-teori yang mungkin masih baru atau teknologi-teknologi yang akan kita bawa ke perusahaan gitu. Begitu kita menjadi orang yang critical thinker, problem solver, hal selanjutnya adalah yang kedua, skill resilience, flexibility. Dalam setiap apa kondisi apapun, kita harus tetap profesional gitu. Contohnya, misalnya mengerjakan skripsi ya, gitu. Kalau kita ngomongin skripsi pas pandemi, gitu. Apakah teman-teman bisa tetap mengerjakan skripsi tepat, menyelesaikan skripsi tepat waktu atau enggak sih, gitu? Itu kita bisa lihat dari flexibility-nya, gitu. Apakah dengan berbagai kondisi teman-teman bisa thriving in that hard situation atau enggak, gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan communication, gitu. Berkomunikasi dengan manajemen akan berbeda dengan kita ngomong sama peer kita ataupun bawahan kita. Ini yang
sudah saya alamin juga ya gitu. Karena kalau kita ngomong sama operator misalnya di SKK, di manufaktur gitu, kebanyakan pegawai kita adalah pegawai-pegawai yang mereka background pendidikannya adalah SMA atau SMK gitu. Cara ngobrol kita ke mereka itu cukup berbeda dibandingkan kita ngobrol ke manajemen. Kalau kita ngobrol ke manajemen, selalu yang ditanyain itu datanya mana gitu. Challenge-nya pasti mereka pasti selalu men-challenge kita untuk, oh iya datanya mana gitu. Ada nggak datanya gitu, apakah valid datanya gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama peer kita, atau misalnya bawahan kita, kita harus ngobrolnya pakai hati gitu. Kayak heart to heart gitu, jadi kita lebih develop empathy skill kita gitu. Jadi kita harus bisa, nah itu harus menyesuaikan diri, itu berhubungan juga sama resilience tadi ya, flexibility gitu. Kita harus bisa fleksibel juga gitu dalam menempatkan diri kita gitu. Komunikasi kita harus bagaimana nih untuk setiap level kayak gitu. Kalau teman-teman punya ketiganya, sepertinya sih saya bisa jamin teman-teman pasti akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan atau untuk mendapatkan pekerjaan yang teman-teman sudah inginkan gitu. Karena apapun jenis pekerjaannya pasti akan butuhkan tiga skill ini gitu. Dan ini juga sebenarnya yang terjadi di dunia profesional ya gitu. Jadi ada framework namanya PIE, PIE gitu. Ini sebenarnya sebuah formula gitu ya. Di sini dikasih tahu framework ini bahwa ketika kita ingin sukses dalam karir, dalam kita berkarir di dunia profesional ya gitu. Ada tiga hal yang mempengaruhinya. Yang pertama performance gitu. Dari gimana teman-teman melakukan menjadi problem solver dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yang dalam menyelesaikan challenge-challenge yang diberikan gitu ya, itu performance gitu ya. Tapi untuk meraih kesuksesan itu performance hanya berkontribusi 10% saja gitu. Kemudian kalau teman-teman sudah bisa nih menjadi top of mind dari solution-nya gitu, menjadi problem solvernya. Yang kedua adalah tentang image gitu. Kita ngomongin bagaimana orang-orang melihat teman-teman sendiri gitu. Nah, ini communication kita di challenge nih di sini gitu. Bagaimana kita bisa menunjukkan diri kita bahwa oh, saya ini ahlinya loh di bidang IT gitu. Nah, ini menjadi challenge bagaimana kita menjadi top of mind buat orang-orang yang ada sekitar kita bahwa kita adalah problem solver gitu, bahwa kita resourceful gitu, knowledgeable terkait dengan hal-hal yang kita interest gitu. Misalnya kalau kita ngomongin tentang HR gitu, oh kita datang aja ke CX pasti dia bisa menyelesaikan kok. Atau kita ngomongin tentang oh kita lagi ada masalah tentang data gitu, oh kita datang aja ke si A gitu, dia kayaknya pasti bisa kok gitu. Nah itu image yang dibentuk sama diri kita sendiri sebenarnya. Nah, kalau kita bisa membawa diri kita, kalau kita bisa siap dalam segala challenge gitu, dan kalau kita bisa menyelesaikan setiap challenge itu dengan baik gitu, maka image kita akan terbentuk sedemikian rupa dan kita menjadi top of mind buat orang-orang ya dari sekitar kita. Tapi image itu juga hanya berpengaruh 30% gitu. Nah, yang paling besar pengaruhnya adalah exposure. Exposure ini gimana caranya kita bisa dilihat sama director-director gitu atau manager-manager gitu. Karena belum walaupun kita performance-nya sudah bagus, kemudian image kita di peer kita itu udah bagus gitu. Tapi belum tentu exposure kita itu bagus juga gitu. Padahal exposure itu sangat berperan penting, cukup kritikal juga gitu. Nah, exposure itu juga men-challenge komunikasi kita ketika kita ketemu sama levels, si level misalnya gitu. Gimana kita membawa diri kita, gimana caranya kita storytelling terkait apa hal-hal yang sudah kita kerjakan gitu. Kemudian bagaimana orang-orang melihat hasilnya, hasil dari pekerjaan kita kayak gitu. Nah, itu adalah hasil dari exposure sendiri gitu. Jadi tapi walaupun kita sudah punya exposure yang baik tapi performance kita buruk ya gitu. Itu sama saja, teman-teman. Jadi tetap performance selalu yang paling basic, yang akan mempengaruhi kesuksesan kita, kemudian image, kemudian exposure, dan seluruh ketiganya itu akan men-challenge ketiga skill tadi. Yang pertama problem solving,
Yang kedua resilience, flexibility, gitu, gimana kita menghadapi segala situasi kondisi, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan komunikasi. Mungkin itu aja teman-teman presentasi saya hari ini dari teman-teman UI. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih Kak Beni atas pemaparannya. Relate banget ya, seperti tadi kayaknya ada tentang resilience, apalagi dikaitkan nih kan sekarang lulusan yang baru lulus tuh lulusan yang menghadapi sidang online gitu ya Kak Beni. Iya, betul. Itu beneran pasti relate banget ya untuk Kak Beni. Tadi kan Kak Beni juga sepertinya lulusnya juga di pandemi ya Kak Beni. Iya, benar. Betul. Iya, itu jadi challenge juga sih gitu. Gimana kita menyelesaikan skripsi kita gitu ya. Kemudian bisa tepat waktu. Sebenarnya itu juga mempengaruhi penilaian dari HR gitu. Kalau misalnya kita tanyain pas wawancara, kenapa kamu telat, maksudnya agak lama lulusnya gitu. Kalau misalnya alasannya iya karena saya susah menghubungi dosen, ya itu kan challenge buat dia ya. Bagaimana dia bisa tetap kontakan sama dosen misalnya di tengah pandemi kayak gitu. Jadi bagaimana dia menghadapi setiap situasi itu menjadi penilaian buat kami dari tim HR juga gitu. Apakah anak ini memiliki resilience skill atau enggak sih, kayak gitu Mbak Claras. Iya, siap. Nah, ini pas banget nih karena kan lulusan-lulusan yang baru lulus nih angkatan 2016, 17, 18 gitu ya, yang menghadapi sidang online gitu ya. Sebenarnya ada pertanyaan nih ya, tadi kan dibilang kalau sekarang tuh sebenarnya yang lebih menjadi utama gitu ya daripada hard skill yaitu soft skill. Nah, itu penting banget untuk saat ini. Nah, kira-kira soft skill itu tuh bisa diperoleh dari mana saja ya Kak Beni ya? Apakah kegiatan ekstrakurikuler kampus itu atau magang itu bisa gitu menjadi wadah kita untuk mengasah soft skill seperti itu? Ya, kalau sebenarnya terkait dengan soft skill ya. Bahkan kita kalau ngomongin dari akademis saja, dari dunia perkuliahan gitu ya, maksudnya kuliah dengan dosen, sebenarnya itu juga mengasah soft skill kita gitu. Bagaimana misalnya setiap misalnya selesai satu materi ya gitu, kita selalu harus men-challenge diri kita untuk berani bertanya ke dosen kita kayak gitu. Bagaimana kita bisa berpikir kritis terhadap dari materi yang diajarkan sama dosennya gitu. Misalnya kalau misalnya dosennya bilang ABC gitu, gimana kalau kondisinya nanti jadi XYZ gitu? Itu yang harus kita speak up, tanyain ke dosen kita gitu. Jadi itu melatih kita juga berpikir kritis gitu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mempresentasikan, misalnya ada tugas presentasi ya gitu di perkuliahan gitu. Itu juga membantu kita. Biasanya kalau kita kuliah ya, itu kan kita ngomonginnya A sampai Z, maksudnya cukup lama biasanya metodologinya dan lain-lain gitu. Tapi bagaimana sih apakah teman-teman kita yang teman-teman kuliah kita yang ada di kelas, mereka mendengarkan nggak sih gitu? Nah, itu juga sebenarnya jadi challenge buat kita untuk melatih komunikasi kita dalam presentasikan hal-hal yang mungkin sedikit boring ya karena terkait kuliah gitu. Tapi selain dari perkuliahan, kita juga bisa melatih soft skill kita itu di organisasi gitu, di magang gitu. Kadang di organisasi kita juga dilatih untuk berpikir kritis ya, kayak misalnya kenapa sih kita harus ngadain perpeloncoan gitu, misalnya gitu. Apakah perpeloncoan itu penting di kampus gitu untuk mahasiswa baru? Nah, itu melatih critical thinking kita juga sebenarnya gitu. Misalnya ada peraturan-peraturan gitu ya. Kenapa sih kita harus selalu nge-challenge diri kita berpikir apakah ini hal yang tepat nggak sih gitu. Pernyataan yang tepat nggak sih gitu. Keputusan yang tepat nggak sih gitu. Kemudian selain itu di magang juga ya kita bisa melatih juga soft skill kita terkait dengan presentasi dengan senior-senior gitu. Dengan supervisor kita gitu. Ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak senior gitu. Bagaimana kita membawa diri kita gitu dengan segala situasi, kan biasanya kita kalau magang itu punya teman-teman baru ya gitu.
gimana sih kita bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, itu juga menjadi challenge yang bisa membantu kita melatih kita soft skill itu tadi, kayak gitu Mbak Lanas. Oke, terima kasih. Jadi tadi ternyata selain organisasi dan magang, ternyata proses kita kuliah pun itu juga akan melatih soft skill kita gitu ya, dari berkomunikasi dengan dosen, kemudian bagaimana cara mendengarkan orang untuk berbicara terlebih dahulu gitu ya, sampai selesai pembicaraannya seperti itu. Oke, nah menarik sekali nih Kak Beni. Oke, selanjutnya nih, nanti kan kakak nih akan membuka lowongan nih ya di Achieve 2022 nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang menarik, yang tertarik gitu ya dan ingin melamar. Nah, kira-kira dan ada juga nih yang penasaran bagaimana sih kultur kerja di SKK itu sendiri, Kak Beni, boleh dijelaskan? Iya, kalau terkait dengan culture, tadi seperti yang saya bilang ya, sebenarnya kalau di SKK itu, kita itu kalau teman-teman pengen nyari startup, tapi yang stable gitu ya, mungkin SKK adalah salah satunya. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, kita baru berdiri itu di tahun 2020, teman-teman, gitu. Tapi kita punya holding company CMK, gitu. Jadi, kalau teman-teman pengennya mencari job security, ya, gitu. Mungkin SKK adalah salah satunya, gitu. Karena kalau kita kayak mungkin dari tech startup sekarang, gitu, banyak ya sekarang di, kalau bahasa yang zaman sekarang gitu, saya lihat-lihat di internet, mereka lagi masa winter gitu, dalam artian lagi berkurang nih financialnya gitu. Nah, tapi financial resource-nya berkurang. Tapi kalau di SKK kita, karena kita punya CMK gitu, jadi tidak akan mungkin kita yang tiba-tiba langsung lay off semuanya gitu. Nah, terkait dengan lingkungan, kita itu juga seperti startup sebenarnya gitu. Kalau tadi ya seperti saya bilang, saya dari intern, kemudian jadi MT, baru sekarang jadi asmen gitu. Challenge-nya sangat banyak, teman-teman, gitu. Masalah-masalah yang dihadapi itu sangat banyak. Karena kita nge-build satu, saya di sini HR, nge-build HR ini mulai dari nol, gitu. Walaupun sebenarnya saya punya orang yang bisa saya tanya, gitu, dari tim-tim HR yang ada di CMK, gitu. Saya bisa pelajari dari mereka, gitu. Tapi at the same time, saya juga perlu, saya dicemplungin, langsung coba semuanya, gitu. Saya bisa explore semua hal, gitu ya. Dan bukan cuma mengeksplor aja, tapi saya juga bisa langsung ngobrol ke manager-manager, bisa ngobrol ke level director, gitu. Karena nggak ada batasan buat kami, gitu. Kayak, kalau misalnya teman-teman berpikir, oh, perusahaan yang udah gede pasti birokratis banget, gitu. Kalau di SKK enggak, kita sangat apa ya, sangat terbuka gitu. Kalau misalnya ngobrol di WhatsApp, biasanya kan kita biasanya kalau ngobrol di WhatsApp selalu diakhiri dengan emot yang seperti ini ya, gitu ya. Nah, kalau di SKK biasanya kita selalu diakhiri kayak dengan teman gitu, misalnya hahaha atau wkwkwk gitu. Jadi cukup, karena director-director kita juga berjiwa muda ya. Masih muda gitu, umur 30-an gitu. Jadi sangat terbuka dengan inovasi, dengan hal-hal yang kita lakukan gitu. Jadi kita sangat open sih culture-nya gitu. Oke, terima kasih Kak Beni. Ya benar sekali ya, dengan tadi emot begini itu kayaknya tidak ada gitu ya di SKK gitu ya, teman-teman. Kulturnya itu sangat terbuka seperti startup gitu, tapi tetap terjaga gitu ya. Oke, nah terima kasih Kak Beni, mungkin karena waktunya sudah habis nih ya, kita akhiri saja gitu ya. Tapi teman-teman jangan resah, karena teman-teman bisa bertanya nih di Achieve 2022, di website Achieve 2022, silahkan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa drop pertanyaan kalian di Q&A box, dan juga bisa kebut dari SKK di Achieve, yaitu di achieve.eng.ui.ac.id/map/8, di booth 8 ya teman-teman. Jadi teman-teman semua registrasi, kemudian login dan kunjungi booth 8, yaitu booth dari PT SKK. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat lowongan pekerjaan dari PT SKK juga bisa langsung ke booth SKK gitu ya, siapa tahu nanti ketemu Sandra Dewi gitu ya Mas Beni ya.
Student Sadar Sadar atau Prilly. Oh iya, Prilly, Ili ya, si Ili. Iya, benar sekali. Ili Gold. Nah, buat teman-teman bisa banget. Terima kasih untuk Kak Benny. Kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk waktunya sudah bisa nih ya, sudah memberikan waktunya untuk sharing-sharing nih tentang bagaimana yang harus disiapkan untuk menuju dunia profesional gitu ya. Ini sangat membantu sekali untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita, untuk lulusan baru yang baru saja lulus gitu ya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Laras. Terima kasih teman-teman Aceh. Sampai bertemu kembali.